Pembagian daging gratis ini dilakukan Gubernur Jawa Timur di Pasar Besar Kota Madiun Sabtu siang. Pembagian ini dilakukan Kofifah Indar Parawansa saat dirinya tengah melakukan pengecekan ketersediaan dan harga daging di kios Pasar Besar Madiun. Saat ini harga daging sapi stabil di kisaran Rp110.000 per kilogramnya. Stabilnya harga daging sapi tidak lepas dari tingginya populasi sapi di Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2021, ada 4,93 juta ekor. Untuk itu, Pemprov memastikan kebutuhan daging di Jawa Timur cukup aman. Hari ini mungkin sudah semingguan kita mendengar harga daging mengalami kenaikan untuk wilayah DKI, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, populasi sapi potong di Jawa Timur ini tertinggi di Indonesia. Data 2021, 4,93 juta ekor. 4,93 juta ekor. Provinsi kedua, 1,8 juta ekor. Jadi tinggi sekali sebetulnya populasi sapi potong di Jawa Timur. 110. Iya. Itu normal apa sudah ada kenaikan? Stabil nih. Ini masih stabil. Iya, masih stabil, belum naik. Belum naik. Kalau naiknya itu mau enggak ditanya. Selain mengecek daging, Kofifah Indar Parawansa juga mengecek ketersediaan tempe. Saat ini tempe masih banyak dijumpai di pasar. Kriswanto, JTV Madiun.